Informasi selanjutnya, memperkuat persiapan menjelang Liga 2 yang akan digelar pada September mendatang, PSPS Riau akan rekrut 2 hingga 3 pemain lagi dalam waktu dekat. Saat ini PSPS sendiri masih memiliki 22 pemain. Chief Operating Officer, COO PSPS Riau, Edward Yansa menyebut dalam waktu dekat PSPS Riau berencana akan merekrut sebanyak 2 hingga 3 pemain lagi, guna memperkuat persiapan menjelang Liga 2 yang akan digelar pada September mendatang. Saat ini PSPS Riau sendiri baru memiliki 22 pemain termasuk 4 pemain asing, yang saat ini sedang menjalani trial. Terkait pemain asing, pria yang akrab disapa Edu ini mengaku sedang menyiapkan beberapa dokumen administrasi terkait kedatangan mereka. Sudah berapa pemain? Masih 22 pemain. Kita targetnya sekitar 5 atau 26 pemain lagi, mana rencananya 2 pemain asing. Jadi ada 2 pemain nasional. Jadi persiapan ini masih kita komunikasi dan negosiasi. Pemain asing ini sudah baru di trial atau sudah mau menuju kontrak? Ini baru kita ada komunikasi, ada beberapa, ada 3 atau 4 pemain yang masih kita fixkan, karena ini masih dari pantauan dari pelatih. Ya insya Allah mungkin kalau di Agustus ini sudah ada, karena pemimpin kemarin 3-2 kita sudah Edu sendiri tidak menyebut secara rinci siapa saja pemain asing yang akan bergabung. Ia hanya memberikan sedikit bocoran bahwa ada pemain dari Jepang, Korea, dan pemain yang pernah bermain di Liga Thailand. Priska dan Hendra Putra melaporkan.